mungkin kami melakukan hal seperti ini kalau mereka tidak menyebabkan. Mereka berjanji dengan mulut manis pada saat mereka belum mendirikan. Dan kami punya data otentik, kami punya data bahwa kami tidak pernah meras PPLT. Kami ingin mereka itu memberikan ruang terhadap kami prioritas secara profesional. Mitra-mitra kita dari kepolisian ini hanya mau mengamankan kita, banjir, ya teman-teman hidup termasuk belum pernah diamankan, kita diamankan, dijaga, evaluasi, jadi bersyukur. Dan ada jalan solusi. Silakan Kang Mulyana. Yang kedua, peluang-peluang tenaga kerja bagi masyarakat lokalnya harus diberikan prioritas. Yang tadi disampaikan jadi, di dalam, dari 78 orang aja, cuma 8 orang lah yang terjadi di kabupaten Dewek. Ya selanjutnya juga masalah kecuali Dewek, masalah partai mah pasti ditanggung, mangan minum ngopi. Peluang tenaga kerja ini menggenapkan Dewek dulu. Masyarakat sekitar juga perlu. Pakat ada. Untuk bersama-sama bagaimana menurut terserah harus sepakat usahanya ya kan sikur sepakat balik sepakat daerahnya juga tapi ingat apabila transaksinya dilakukan mereka yang berani untuk menghadapi kenyataan hidup. Oke, dari pihak kotanya apa Pak? Ya alasannya mereka mau menyampaikan, lalu bagaimana menyampaikan persoalan sudah ada komitmen. Baik, terima kasih. Tanggal 16 Desember 2020 itu sudah sepakati berapa poin. Masih semangat. Sampaikan. Semangat. Yang kita tanyakan, yang kami hormati dan muliakan para kepuhan tokoh masyarakat Tawarung, Gerem, Warasari, Cirebon, nenek moyang leluhur kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, insya Allah mendoakan perjuangan kita semua. Kami akan terus yang kita hormati aparat kepolisian. Terima kasih bapak-bapak sudah mendampingi kami. Terima juga nanti kami akan datang aksi kita ini akan damai dan 20 presiden aksi yang penuh dengan intelektual